Dua pemain gantian Selangor FC berjaya mencipta impak luar biasa apabila kemasukan tunggak terbabit membantu skuad Red Giants membenam Penang FC dengan 2-0 dalam aksi Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Di sini, malam tadi, kemasukan Syarif Fikri Mat Fauzi dan Syahir Bashah di pertengahan babak kedua berjaya membantu Selangor untuk meraih 3 mata penuh. Malah, layangan kad merah kepada pemain Penang, Ahmad Syukri Hamid di minit 68, turut menyumbang kepada kemenangan tuan rumah itu. Dalam aksi itu, anak buah Michael Fechtenbinner berpeluang membuka akaun jaringan pada minit ke-17, namun 2 percubaan berturut-turut menerusi Brendan Gunn dan Quentin Cheng tidak menemui sasaran. Di minit 28, penyerang utama Selangor, Helison Kanyun menghadirkan situasi cemas di kubu pelawat, namun sepakan gunting dilakukan pemain dari Brazil itu melambung tinggi. Aksi di babak kedua lebih rancak, dengan Penang hampir menewaskan penjaga gol tuan rumah, Samuel Somerville, namun percubaan Hilal Al-Hilwi sedikit tersasar di minit ke-50. Memasuki minit ke-68, Penang terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Syukri melakukan terjahan keras dari belakang ke atas Mukairi Ajmal sekaligus meraih kad kuning kedua untuk diarah keluar padang. Percaturan Fechtenbinner memasukkan Syahril akhirnya membuahkan hasil apabila dia meledak gol di minit 73 selepas memanfaatkan hantaran cantik Alexander Agyarkwa dari tengah padang. Impak sama turut dihadirkan Syahir apabila dia yang baru 30 saat masuk menggantikan Brendan melakukan rembatan dari luar kotak penalti di minit 79. Hasrat Kuala Lumpur City untuk bangkit daripada kekecewaan Piala FA tidak kesampaian selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan Petaling Jaya City di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar tadi. Ketiadaan pemain penting seperti Paulo Josu dan Akram Mahinan di barisan tengah jelas menjejaskan permainan KL City hingga memaksa pengendalinya memperkenalkan beberapa pemain daripada skuad Piala Presiden. Walaupun TJ City berjaya memberikan saingan hebat, The City Boys sebenarnya wajar menyalahkan diri sendiri kerana gagal menyempurnakan beberapa peluang terbaik khususnya menerusi pemain baharu, Jordan Mintah. Ketiadaan Josu di jentera tengah sedikit mengurangkan sengat KL City hingga memaksa 2 penyerangnya, Romer Morales dan Mintah, terpaksa turun lebih ke bawah untuk mengutip bola. Daripada segi peluang sepanjang babak pertama, ia lebih berpihak kepada pelawat, namun sekali lagi digagalkan oleh sentuhan terakhir dan halangan dilakukan pertahanan KL City. Minit ke-32, salah faham antara Irfan Zakaria dan penjaga gol, Kevin Ray Mendoza hampir mengundang pada buat KL City. Sebaliknya, seorang lagi pertahanan, Giancarlo Galifoco, bertindak pantas mengeluarkan bola daripada melintasi garisan gol. 10 minit selepas aksi bersambung, KL City hampir berada di depan, sebaliknya rembatan jarak dekat Mintah sekadar singgah di sisi jaring gawang lawan. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.